apa? Dah tinggal tulang lah. Eh, apa kita buat kat sini? Kita ni. Oh, nampak suasana dia. Oi, ada memang cukai, ada pinggan mangkuk. Ah, apa ni? Kat mana? Tak nak tahu kan? Tak tahu lah. Tengok balik pada awal. WhatsApp. Ya, ya. Aku tidur lah. Ha? Aku tertidur, tertidur. Oh, boleh, boleh, boleh. Haa, sekejap lah. Okey, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kita tunggu Kamen tau. Kamen tertidur pula tadi aku call. Aduh. Aku punya idea tadi, aku tak nampak kau kat sini. Aku patah balik, aku ikut yang dalam. Oh, ada ada ada. 20 minutes later. Hello, hello. Hello. Aku duduk sebelah tadi. Ada, tak siapa. Eh, kau ada isi minyak dah? Minyak dia yang spare belum. Oh, spare tak apa kot, sempat kot. Tak apa, Syah ada spare, kalau tak cukup. Oh, okay, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so aduh, apa ni? Aduh. So, jam 3:30, lari sikit, sengaja melewat kelewatan daripada aku sendiri lah. So, ini kita buat ride satu hari lah. Ride, nama dia ride apa? Kebah Pungkok. Kebah Pungkok. Ataupun dalam bahasa yang kira Iron Butt. Iron Butt ride. One day ride lah. So apa yang kita pergi mana? Kita nak pergi ke arah orang kata Pantai Timur lah. Tapi tak sampai ke Pantai Timur sangat pun. So daripada sini, sini kita pergi Gombak. So Gombak kita terus masuk Kuala Lipis. Kuala Lipis pergi Gomusang. Sekarang kita nak cuba jalan baru. Nampaknya kita ada orang kata guider kita. dia dah pergi dah satu tempat, iaitu jalan laluan Aring Tasikni. Apa? Allah, mudah-mudahan ride kita ini diberkati Allah. Selamat pergi, selamat balik. Okey, so sebelum kita pergi, kita baca doa dulu. Dan apa perjalanan kita diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Thank you.
Kehabisan minyak tadi dekat mana beberapa kilometer sebelum sampai apa-apa tol. Tol tengah si lah. Kita teruskan perjalanan. Ah, jom kita jom. Ke BHP. BHP Gombak. Calo. Okay, alhamdulillah sampai dekat Kuala Lipis. Betul. Ah, tengok siapa dekat sini. Kita punya orang kata caretaker. Caretaker. Tolong tolak aku tadi habis minyak. Pani kita pergi ke terus ke Gumsang. Perhentian sebelum kita masuk ke Tasik Kinyi. Dekat situ kita top up lagi minyak. Sini dah top up, sana pun top up lagi. Okay, so nanti kita pergi dekat Cikgu Pesang, kita berhenti, kita isi minyak kat situ. Terus kita pergi ke tempat laluan pedak aring ke tempat ini. Alright. Nak minum kuah sikit. Dekat masuk ke orang kata pertimbangan nak pergi ke Tasik Kinyi. Masih lagi bertenaga, dibekalkan berpola ayam dan juga orang kata kopi Nescafe. Tapi nampak kita punya kawan sah banyak sedang meregang-regangkan badan.
Jumpa dia. Jumpa dengan perhentian seterusnya di Pengkalan Gawi. Pengkalan Gawi satu ini. Tengok apa dekat sana. Sejarah. Untuk pertama kali kita berada di sini, iaitu di sempadan daerah Hulu Terengganu. Apa yang istimewa di sini adalah sebenarnya ini jalan yang kita nak pergi lah, yang kita akan lalu sampai ke Pengkalan Gawi. So sementara tu ada tarikan dekat sini, iaitu sempadan. So apa yang istimewanya adalah di sini kita dapat lihat kata bukan apa tu? Pokok. Tu nama dia pokok batang berjuntai . Okay, so specialnya ni adalah kalau kita lihat kat sini, ada sempadan di antara Kelantan dan Terengganu. So kaki sebelah kiri saya, aku ni ada dekat Kelantan, so kanan ada Terengganu. So maksudnya, siapa yang duduk kat sini ni, kalau ada orang duduk sini lah, dia alamat tak tahu kat mana. Boleh dekat dia, boleh dekat Kelantan. Okay, so inilah batu sempadan antara sempadan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Sebenarnya banyak lagi lah, cuma sinilah yang kita nampak yang jelas. Itu boleh ni lah. So siapa yang berminat, apa nak tengok benda yang pelik macam ni, so boleh datang ke sini lah. Jalan Pasir Kenyi nak menghala ke Pengkalan Gawi daripada Fedak Ring. Jalan sini kena datang ramai sikit sebab dia jalan sunyi. Okay. Oh yeah. Many, many minutes later.
apa, dah tinggal tulang lah. Penat berjalan, singgah sebentar. Alamak, jatuh pula. Singgah kita makan ikan patin lah. Patin asyik kenyang. Rasa lain tu. Rasa macam air daripada kolam tasik ini. Kolam lah. Lepas juga di tasik ini. Sekarang tengah makan, dia makan, rehat kejap. Berapa masa dia peruntukkan masa? Entah lah. Tengok lah. Alhamdulillah. Sekarang mungkin lah. Okay, mungkin dalam 20 minit. 20 minit ke 20 saat? Boleh lah 20 minit lah. 20 minit. Lepas 20 minit, kita akan gerak teruskan perjalanan. Kita ada ubah sikit plan lah. Tadi nak lalu jalan dalam masanya, tapi dah ubah sikit sebab kelewatan. Cuaca juga mencemburui kita. Mata besar sebelah. Okay, semua dah ngantuk lah. Okay, so sekarang pukul 12.30. Alhamdulillah sampai jugalah ke Gua Pecih. Dari 20 km je sampai balik rumah masing-masing. Berapa jam lah tadi? 3.30 3.30 pagi gerak sampai 12.30. Berapa jam?
Kau kira sendiri lah. 21 kot. So, menepati lah apa yang kita nak. Memang ada sikit perubahan. Tapi masih lagi mencapai kata kriteria ride kita hari ni. Itu ride kebas buntut. Memang betul kebas lah. Bukan kebas buntut dia. Masa pun kebas. Alright. So, kita jumpa di ride yang akan datang. So, ini adalah permulaan bagi tahun 2019. So, lepas ni akan ada lagi banyak lah. Okay. Baik. So, kita jumpa lagi dalam ride yang akan datang. Bye-bye. Yo. Ha ha ha.